Dorman suruh keluar. Oh, Bang Dorman kagak ada di rumah. Bang Dorman lagi cari kerja. Abang temennya ya? Baru tahu dia. Jelasin, nih, jelasin, Bang. Jamal Ali Gangsa. Gua tunggu sekarang juga di Gang Asem nomor 25. Ngerti? Oh, beres. Pasti, Bang. Nah, sekarang beresin dulu tapi ya yang rapi ya. Beresin yang rapi, kalau kagak Oning kagak mau kasih tahu. Astaga. Ayo, Mak. Masa gua suruh benerin? Benerin! Kenapa aku yang disuruh, Bang? Ada siapa? Itu ada berdua itu. Ya udah, perintah. Eh, beresin kursinya. Pakai lama, Bang. Cabut, Bang. Kita teh tidak bisa nganggur terus kayak begini. Gua teh malu sama Bang Dorman jadi benalu di rumahnya. Aku juga malu. Si Queen anakku udah lama gak sekolah. Anak gua di kampung lagi sakit. Butuh biaya banyak buat berobat. Kalau gua lihat ya, ini parkiran sampai ke terminal udah gak ada yang megang. Bagaimana kalau kita minta izin sama pengelolanya biar kita yang megang? Hah? Ya gua setuju aja sih. Tapi gue jadi pemimpin lo berdua ya? Hah? Gue aja ya yang mimpin. Jangan kowe lah, Bil. Gue kan masih suka emosian. Biar Asep aja. Gue setuju. Biar gue aja. Kebetulan gue juga kan masih bujangan. Dan lebih tampan dari kalian berdua. Gini aja deh. Kita cari yang terkuat di antara kita bertiga. Dia jadi pemimpinnya. Ayo! Lo mau gak? Ayo! Hei! Cepat! Baru mau jadi pemimpin. Hitung, John! Satu! Dua! Tiga! Ah! Ayo! CP belum siap, Kubil. John, sini lo. Lawan gua lo. Oke, siap! Tiga! Dua! Satu! Ya lo pemimpin dah, John lo pemimpin nih. Pak, Asep aja. Gimana sih lo? Gimana sih Joni? Muter-muter, bolak-balik. Udah aja dari awal gue jadi pemimpin mah kalau kayak gini. Bener-bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, tadi ada yang nyariin abang tuh. Siapa? Katanya sahabat Karib Teddy. Best friend. Sahabat? Siapa namanya? Iya, namanya si Jamal. Alah, nak! Waduh! Bos! Panora! Bos, ini gimana nih, Bos? Udah. Hah? Bawa, lari. Bawa nih. Udah lari. Malam ini dia nunggu di Jalan Asem. Katanya dia kangen sama abang, Jalan Asem nomor 2. Man? Ya, Mak. Kok diam aja? Sahabat lo emang? Iya, Mak. Bener, Mak. Dorman, ganti baju dulu ya, Mak. Bang. Kelihatannya ya, dia orang kaya, Bang. Abang coba deh cari kerjaan, minta sama dia. Ya kan, bener kan ya, Mak? Gak salah kan nyari kerjaan, Mak? Gimana? Diizinin. Tapi cuma berdua. Cuma berdua? Ya kan lo pemimpin ya? Ya lo tentuin lah. Siapa? Gua apa dia? Aku Pak Mobil. Gini sajalah. Kalian berdua sweet. Yang menang sama gua di sini jaga parkiran. Gimana? Diizinin. Tapi cuma berdua. Cuma berdua. Ya kan lu pemimpin ya. Ya lu tentuin lah. Siapa? Gua apa dia? Aku Pak Mobil. Gini sajalah. Kalian berdua sweet. Yang menang sama gua di sini jaga parkiran.
Jadi duit sekoper teh ke mana? Hilang, Sep. Hah? Hilang? Kacau lu. Waduh, habis sudah. Udah. Pasti si Jamal nyangkain gua ini peluang. Iya, iyalah. Lihatilah dirimu.